Halo guys, balik lagi di Febrian Helmet. Nah hari ini jadi gue mau bikin video tentang helm-helm yang terjual. Kalau kalian order, jadi helmnya itu sebelum gue packing, sebelum gue kirim, mau gue videoin. Nanti jadi biar gak ada dusta lah di antara kita. Jadi biar kalian percaya juga sebelum order. Jadi wah, ini helm gue nih yang bakalan dikirim. Ini helm yang udah gue beli. Nah kebetulan ini udah ada masuk tadi siang orderannya. KYT Titicors Repaint Alex Espargaro 2019. Nah kebetulan yang beli cewek, entah mungkin buat suaminya, buat cowoknya, pacarnya ya, atau mungkin dia mau buat pakai sendiri. Saya juga mungkin lady bikers. Jadi namanya itu Aini Nuraini kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, gue nggak ngapalin juga namanya. Nggak gue bikin, gak bikin catatan juga. Karena emang bikinnya dadakan. Nah jadi ini helmnya. Jadi mungkin orangnya mungkin bisa lihat nih helmnya yang bakal gua kirim. Jadi nggak ada lah ngebohong-bohongin gitu, pesan helm apa, dikirim helm apa. Ini bener-bener real ya. Nanti nyampe pun bisa dicek helmnya sama apa enggak. Ini yang dikirim size M. Jadi buat kalian kalau emang sempet, bakal gua videoin kayak gini. Kalau kalian emang pesan di Febrian Helmet, pasti gua videoin kalau emang sempet. Cuma kadang kan masuk mepet-mepet nih waktunya, ntar sore atau udah mau jam ngirim gua jam 9 malam. Kebetulan setiap harinya pengirian jam 9 malam, kadang sore juga udah di pick up. Nah mumpung ini masih sempat, karena masuknya tadi siang, gua masih belum ada kerjaan, kebetulan toko juga lagi lengang. Nah jadi ini gua videoin dulu sebelum dikirim. Jadi dapetnya sarung. Nah terus setiap pembelian Titicors ya. Kalau untuk helm aja, jadi manual book, KYT, spoiler pad, dusnya kosong, nanti bakal gue packing. Jadi gue ngingetin lagi buat kalian, jangan lupa kalau mau cari helm, bisa cek di Instagram, febriana_helmet, ya. Atau di WA, nanti gue cantumin juga di sini, untuk nomor WA-nya. Oke, bantu gue dengan cara subscribe, like juga, komen yang positif, oke. Yang mau request, atau yang mau order helm, gue tunggu banget. Oke, ini itu aja. Setelah ini langsung gue packing helmnya, langsung meluncur nih ke Cianjur. Oke, mungkin itu aja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.